Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Satya. Saya akan memberitahu caranya membuat sambal pecel ya. Yang pertama kita siapkan kacang tanah. Nah, yang sudah digoreng, terus cabai juga sudah digoreng. Terus ada bawang putih, ada kencur. Ya, bawang putihnya 2 siung saja. Terus ada penyedap rasa, ada gula merah, terus ada asam jawa dan juga garam. Nah, tahap pertama kita haluskan dulu kacang tanah yang sudah digoreng tadi sampai halus. Nah, seperti ini halusnya ya. Kalau enggak dihalusin ya di blender bisa, diulek juga bisa. Nah, setelah sudah halus kita pisahkan dulu. Kita haluskan cabai yang sudah digoreng tadi sampai halus, terus dikasih garam ya, jangan lupa. Setelah itu kita campurkan kencur, bawang putih ya, kita haluskan bareng-bareng. Mohon maaf tadi saya harusnya garam ada di awal sama bareng sama cabai ya. Terus setelah sudah halus semua ya, ini ada kencur, kencurnya 1 siung saja, dihaluskan juga sampai bersih. Setelah itu ada asam jawa. Asam jawa ini separuh saja atau setengah ya, kalau bahasa jawanya separuh. Nah, kita haluskan sampai halus ini ya, bijinya dibuang. Nah, setelah sudah halus semua bumbunya, kita campur dengan kacang tanah yang sudah dihaluskan tadi sampai tercampur rata. Nah, seperti ini prosesnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel kami, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.